Ya, baiklah, terima kasih kawan-kawan media sekalian. Alhamdulillah kita akan mulai persidangan pertama kita. Hari ini kita akan membacakan, menyampaikan paparan permohonan kita. Nanti juga ada tayangan video-video dalam proses persidangan. Insya Allah semua sudah siap. Insya Allah kita bisa memaparkan dengan meyakinkan. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Yang disampaikan nanti apa aja Pak untuk pemeriksaan pendahuluan ini? Ya, semua permohonan kita. Permohonan ini kita dikasih waktu di awal untuk memaparkan permohonan kita. Kita ringkas, dalam waktu 90 menit kita akan jelaskan permohonan kita tersebut. Ada berapa gugatan, Pak? Gimana? Nanti lihat di sana aja. Gugatan? Permohonannya ada berapa banyak, Pak? Poin-poinnya. Oh iya, banyak sekali permohonan. Ya, tentang masalah persoalan tentang bagaimana terjadi pengkhianatan konstitusi. Lebih kepada ke sana. Tapi nanti lebih uraian lebih detailnya setelah nanti kita mulai sidang ya. Pak, dari tim pembelanya sendiri dari Otto Samohotun mengatakan bahwa dari permohonan yang diajukan oleh paslon 1 ada cacat formil dan bahkan dibilang pihak cengeng, bahkan dibilang salah alamat juga, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, silakan komentarnya silakan. Tapi sebaiknya dibaca lebih lengkap. Dan kalau baca buku sampai habis, jangan sampai pendahuluan aja. Ya.